saya juga berusaha menemui pihak hotel. Alhamdulillah tadi sudah bertemu dengan pihak hotel di sini. Sudah saya sampaikan itikad saya dan staf saya bahwa insiden kemarin adalah hal yang bukan, yang tidak kami inginkan. Tapi ya kejadiannya sudah terjadi dan saya atas nama staf saya juga mau minta maaf, mau bersilaturahmi ke pihak korban. Kami belum bisa menyampaikan karena masih dalam penyelidikan. Nanti saat sidik nanti kita sampaikan. Statusnya sendiri rekan-rekan. Apakah sudah jadi tersangka atau masih saksi? Kita belum bisa menentukan sebagai tersangka, harus kita gelar sesuai dengan pemeriksaan dua saksi lagi dari pihak Hotel Eminent. Berarti statusnya masih tersaksi aja atau terlapor? Masih terlapor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!